pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak saat membawa material Base Transceiver Station, BTS, milik Bakti Kominfo dari Timika menuju ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah memasuki hari keempat. Kepala Kantor SAR Timika, Iwayan Suyatna, di Mimika Selasa 23 Juli mengatakan, dalam pencarian, selain kapal Patkamla Yapero milik TNI Angkatan Laut, SAR Timika juga akan dibantu pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI Angkatan Udara. Pesawat ini akan menyisir lewat udara dengan pengamatan kamera pesawat agar lebih efektif memantau tiap tempat lintasan kapal LCT Cita 20. Diketahui hingga kini pencarian masih terkendala cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya untuk pencarian udara, kami rencana kerahkan Boeing Surveillance, mudah-mudahan cuaca di hari ini mendukung dalam pelaksananya. Rencana kami memang searching melalui udara dari titik awal kapal itu berlayar sampai ke titik akhir kapal itu rencana berlabuh. Sesuatu yang kita lakukan atau pencarian di hari ini mengalami kendala terkait dengan cuaca. Cuaca itu hujan, kemudian berkabut. Iwayan menambahkan, identitas ke-12 awak kapal LCT Cita 20 tersebut, yakni Junaidi, Sang Nakoda, Dedi Irawan, Muhammad Arif, Haikal, Rusli, Agiera, Nimrod, Lukman, Samsudin, Asmoro, Suherman, dan Al-Hakim. Diketahui, kapal tersebut membawa material PTS, Tower, Power, dan Vesat untuk penyediaan sinyal 4G Bakti Kominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.